Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda. Saya penjahit Rogalia. Kenal Rogalia dari awal tahun 2013. Waktu itu saya masih bekerja di toko kain langganan Rogalia di Malang. Dan di 2014 saya resign untuk lebih fokus ke keluarga. Dan akhirnya memilih untuk menjadi penjahit. Dan tapi nggak bisa menjahit. Terus akhirnya saya belajar menjahit, dan alhamdulillah di tahun itu juga, di Juli 2014, saya bisa bekerja sama dengan Rogalia dan bisa dapat jahitan dari Rogalia waktu itu 40 piece. Senang sekali waktu itu, alhamdulillah bisa dapat kerjaan yang bisa saya kerjakan di rumah sambil mengasuh anak. Dan tapi bingung karena waktu itu saya nggak punya mesin, cuma bisa jahit aja. Akhirnya saya ambil dari Rogalia, terus saya potong, saya kasihkan ke penjahit-penjahit yang ada di perkampungan saya, terus diambil, dioperas ke pasar, dibawa lagi ke penjahitnya lagi. Belum bawa karung-karung besar, awal mula seperti itu. Dan untuk berkembangnya rumah jahit saya bersamaan dengan Rogalia, berkembangnya Rogalia juga. Dan alhamdulillah saya menambah penjahit, mempelajari anak-anak yang baru lulus SMA, kita ajak belajar, kita bukan bekerja tapi belajar tapi menghasilkan uang. Dan akhirnya alhamdulillah dari yang tidak bisa sampai bisa semua, dan sampai sekarang bisa kerja bareng Rogalia. Memang saya komitmen untuk jadi penjahitnya Rogalia pribadi, jadi saya nggak terima penjahit dari orang lain. Untuk semua perempuan, kita semua hebat, jadi jangan pernah menyerah.